Oke, jadi berikut ini adalah tutorial cara mengaktifkan layar Super AMOLED dengan warna yang super jreng ya guys kualitasnya. Jadi untuk bawaan HP-nya itu biasanya belum diaktifkan, jadi kita mesti atur sendiri untuk mengubah kecerahan warna yang lebih pekat ya guys. Jadi untuk warnanya itu terlihat makin jreng. Oke, caranya yaitu kalian buka aja menu pengaturan dan kita buka tampilan. Nah, di sini itu untuk tingkat kecerahannya saya setting sedikit saja ya guys untuk tingkat kecerahannya. Ya, biar enggak sakit di mata ya guys. Dan di sini untuk mode bacanya di sini saya nonaktifkan atau pilih mati. Dan untuk mengatur warnanya di sini kita pilih di skema warna ini guys. Kita klik ini dia skema warna. Dan untuk bawaan HP-nya yaitu biasanya itu di standar ini atau di paling atas ya guys. Dan kita ubah menjadi tersaturasi atau warnanya makin pekat ya guys. Jadi untuk warnanya terlihat makin jreng. Nah, di sini untuk temperatur atau warna apa yang dominan di sini kalian tinggal geser aja ke warna yang ingin kalian gunakan. Dan di sini saya pilih yang tengah aja ya guys. Dan btw mungkin kalian tidak bisa melihat perbedaannya di video ini ya guys, karena video ini hasil rekam layar, jadi tidak begitu menampilkan perbedaannya dan hanya bisa ditampilkan jika kalian menonton HP-nya secara langsung. Jadi langsung aja kalian coba cara ini ya guys, dan kalian atur saja sesuai keinginan kalian. Oke, sekian dulu videonya, semoga bermanfaat.